Yes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bocah diam. Diam. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulana, alimil ulama, para habaib, para guru, terkhusus segenap kiai, para habaib yang hadir malam ini, yang insya Allah hadir dan kumpul kita bersama para guru, para kiai, dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, dan insya Allah kumpul kita, hadir kita senantiasa membawa keberkahan. Amin. Amin. Amin apa Bu? Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan berkah. Dan yang sama kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Wifaq, panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj, dan seluruh aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan yang hadir, insyaallah semakin menambah keberkahan kita kumpul dengan para guru-guru. Para ibu, para bapak, hadirin jamaah yang insyaallah kumpul dan kita semua dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang sangat bersejarah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini kalau ukuran otak enggak nyambung. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak tapi ukuran iman. Karena Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah bukan maunya Nabi. Ya Bu. Ya Bu. Apaan? Tuh kan kita ngomong ya kongkong. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah bukan maunya Nabi. Jadi kalau maunya Nabi gak ada yang bisa ngalangin. Kalau maunya Allah gak ada yang bisa ngalangin. Kenapa? Isra Mi'raj ukurannya pakai ukuran iman, bukan ukuran otak. Maka Isra Mi'raj malam ini berpesan agar jaga iman, wariskan iman kepada anak-anak kita. Sebab kenapa? Ini iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Ya Bu. Ya Bu.
Ayo jaga iman. Karena semua panggilan ibadah kekuatan iman. Cuma sekarang ini iman godaan rada berat, tantangan iman berat. Yang bikin malas kita ngaji, bikin malas kita ibadah udah banyak, Bu. Bu. Yang bikin malas kita ngaji di rumah, siang malam TV kagak pernah berhenti nonstop. Maghrib anak emak berebut remote. Apalagi sekarang maghrib udah cara seru-seru, Bu. Yang bikin malas anak kita ngaji, bikin malas kita ibadah. Maghrib udah mulai dangdutan, kelar jam 1 tengah malam. Giliran acara ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Siapa yang mau nonton? Burung gaok. Ini sekarang kenyataan. Sinetron udah kagak ada yang benar. Sinetron lebay-lebay bener, Bu. Ada sinetron macem-macem. Ada kurung batang nangkring ke tiang listrik melendung. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin mayatnya. Kuburannya melendung sambil geledek. Ini sekarang sinetron macem-macem. Sampai judulnya udah kehabisan judul. Judulnya kemarin istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya. Mayatnya digotong JNE. Ya Allah. Sinetron kelebay udah. Maka kita pengen iman kita kuat lewat Isra Mi'raj, iman biar mantap, akidah biar kuat, ya Bu. Ya Bu. Sebab kenapa? Tantangan iman berat. Maka ini Isra Mi'raj memberikan kita sinyal, pelajaran buat kita agar apa? Agar iman lebih mantap, akidah kita lebih mantap. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj berpesan buat kita apa? Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah mendapatkan perintah sholat. Awal perintah sholat dikasih 50 waktu. Pulang Rasulullah ketemu Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat, Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang benar aja mat, ilokan sampai gocap. Itu kalau bahasa kita, Bu. Benar Nabi Musa, kebanyakan umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Sekarang menurutku lu balik dah sama Allah, minta diskon, minta korting. Rasulullah balik menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 4, 5. Balik lagi Rasulullah ketemu Nabi Musa, udah berapa Muhammad? Tinggal 4, 5, masih kebanyakan. Akhirnya Rasulullah mondar-mandir sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 ketemu Nabi Musa di jalan. Berapa mat? Tinggal 5 Nabi Musa. Masih kebanyakan, umatmu gak bakal sanggup. Umatmu gak bakal bisa sholat 5 waktu. Udah minta korting sono. Apa jawab Rasulullah? Nabi Musa, kalau gua balik lagi, gua malu dong. Emang muka gua muka tembok. Dari 50 sampai tinggal 5, dari gocap sampai tinggal gotun. Dah, biarin 5-5 gua bawa pulang. Jangankan yang 50 waktu, Bu, yang 5 waktu aja sering kita tinggal. Jujur, benar. Kadang Johor kena, Asar terlepas, Asar ketangkep, Maghrib lewat, Isya kena, lolos ke subuh. Bablas. Ini sekarang kan kita, ya Allah, 6:30 baru bangun. Bangun bang. Lakinya dibangunin. Daripada ke Masjid Al-Wifa ketinggalan jamaah di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya di belakang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Karena udah 6:30 lakinya wudhu. Ayo neng cepetan habis wudhu. So, subuh pakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut. Udah 6:30. Akhirnya lakinya jadi imam takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber di belakang. Amin. Udah 6:30 Fatihahnya cepat, aminnya cepat. Habis baca Fatihah lakinya baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya ngomong di belakang, buset, udah siang Yasin. Udah 6:30 lakinya ingat waktu ngaji di Masjid Al-Wifaq. Dalam sholat jamaah kalau jadi imam habis baca Fatihah, baca surahnya satu ayat doang sah, dipraktekin nama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Bininya ngomong, gua kira dibaca semua. Sembahyang ngobrol.
Makanya kita pengen bu, nih sholat yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah membawa buat kita maslahat. Apa itu sholat? Banyak pelajaran yang kita dapat dari sholat. Yang pertama, sholat mengajarkan kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya zuhur, jangan sholat zuhur. Benar. Kalau belum waktunya isya, jangan sholat isya. Isya, zuhur, asar, 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz, saya tambahin 1 ya jadi 5, biar banyak, salah. Kenapa? Disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Ngajarin kita jujur. Ketika kita sholat subuh 2 rakaat, subuh berapa rakaat, Bu? Subuh berapa rakaat? Angkat tangannya berapa rakaat? Angkat rakaatnya berapa rakaat? Tangan angkat berapa? 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 ya 2, enggak bisa ditambahin lagi. Benar. Ini namanya jujur dengan kita diajarkan sholat. Sekarang jujur kok mahal. Apalagi sekarang masuk udah dikit lagi. Ya pok, ini lagi dunia kampanye musim politik. Kita butuh kejujuran dari pemimpin-pemimpin kita. Benar. Kita pengen pemimpin yang jujur, sayang sama rakyatnya. Benar bu. Cari pemimpin yang jujur. Kenapa? Kalau sudah menghadirkan pemimpin yang jujur, insya Allah negeri kita bakal aman. Amin ya Rabbal. Tuh, diajarkan hidup kita jujur. Mau ada Tuhan ke, enggak ada Tuhan ke, tetap kita jujur. Benar. Mau ada orang ke, enggak ada orang, jujur. Semua itu kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala, alhamdulillah. Sholat ngajarin jujur. Yang ketiga, sholat mengajarkan kita apa? Ngajarin kita jangan sombong. Bu, bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Manusia enggak ada kepalanya, bukan manusia. Benar? Apa namanya? Gandarwo. Maka ini kepala paling terhormat, paling mulia. Kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini gambarnya KTP-nya gambar dengkul. Enggak ada. Kepala kita paling terhormat, kepala kita paling mulia, tapi ketika sujud di hadapan Allah, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Ternyata sholat mengajarkan kita jangan sombong, kudu tawadhu rendah hati. Kepala kita yang paling terhormat, ketika sujud sama rendahnya dengan kaki kita. Ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Bu, tinggian pantat apa tinggian pala kalau sujud? Tinggian pantat kita. Padahal kita tahu pantat isinya apaan. Iya bu? Jangan sombong. Apa yang mesti kita sombongin di hadapan Allah? Lahir ke dunia kita dibantuin sama orang. Nama dikasih sama orang. Pakaian dipakein sama orang. Jabatan pangkat dikasih sama orang. Jangan pernah kita sombong. Baru tibang jadi caleg udah sombong. Ada gak caleg sombong? Banyak. Caleg sombong baru tibang gambar di pantek di pun pete sombong. Bikin gambar palanya terbalik. Wow, palanya di bawah, kakinya di atas. Ada tulisannya, siap jungkir balik buat rakyat. Pret. Nih. Baru tibang kaya aja sombong, kaya dikit sombong, mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nepak, kuntilanak. Bener? Mentang-mentang pangkat tinggi, jalanan jalannya pundak duluan. Nih. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Iya bu, iya bu. Sholat ngajarin kita tawadhu rendah hati. Pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja bu tinggi. Pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak pernah sombong. Tapi kalau ibadah kakinya sampai bengkak, ini hebatnya nabi. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Mungkin saya kagak tahu urusannya apakah asam urat, apakah beri-beri. Air nyampe. Tuh. Kan air nyampe. Air nyampe.
Ya, air nyampe. Teh pucuk. Pucuk harum. Aqua. 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 Tuh, yang ketiga. Yang keempat, sholat ngajarin kita apa, Bu? Sholat ngajarin kita, lihat, selesai kita sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, ini pelajaran buat kita. Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Masih banyak saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Masih banyak saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Ada fakir miskin, yatim, orang-orang jompo. Ini semua dikasih kelebihan rezeki. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah, Bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan lauknya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak pakai presto. Tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang. Pelit, medit. Ayo, hidup kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Sholat ngajarin kita tuh. Hidup enak adanya orang lain. Kenapa? Karena kita umat Islam suruh bersatu. Lewat mana bersatu? Masjid kita lihat. Masjid Al-Wifaq. Ini simbol kebersamaan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar? RT masuk masjid, buka sepatu. PRT. RW masuk masjid, copot sepatu. W. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid, copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Den. Pinter anak-anak. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana? Ustaz, itu dia datang dari kulon, ngadep kulon. Lu datang dari mana? Dari wetan, ngadep kulon. Lu dia dari mana? Dari kidul, ngadep kulon. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, beda, beda. Tapi satu tujuan. Benar? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, Bu. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Rame teman kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Rame musola masjid kita. Makanya kita diajarin dengan sholat berjamaah. Ini masjid simbol demokrasi. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kalau sudah masuk semua, terapkan sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah, masuk ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana, jangan ribut. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit begini, Bu, kita gak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil tuh mulut. Itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang coba bacain. Orang kagak mesen. Ya Bu, yang kita kagak mesen jangan diributin. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim, dia saudara kita. Ayo terapkan sholat jamaah. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustaz, itu dia tukang mabok, boleh gak jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Ustaz, bacanya kagak fasih, boleh? Boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih enggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Dulu kejadian tahun Jebon. Ada 4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi at-tahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus yang jatuh. Lantaran kaget itu imam, atta, itu tikus jatuh. Batal gak, Bu? Batal gak, Bu?
batal. Dua kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, cuman gak ngerti ilmunya, dia nyolek, eh, lagi sholat kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah? Dua. Temennya yang tengah-tengah nyikut, lu juga ngomong. Berapa yang batal bu? Tiga. Yang satu harusnya selamat ini, eh dia nyaut, untung gue diem aja. Tuh, orang bego. Makanya imam gak sembarangan. Syarat jadi imam ada empat. Apa ustadz? Pertama, fasih bacaannya. Yang fasih jadi imam. Mohon maaf yang cadel, bindeng, suing, minggir dulu. Jangankan yang suing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana lo? Kuanglung. Bindeng gak kejelas. Lu dari mana? Kuanglung. Eh, ini bocah main takol-takolan mulu, heh. Ya, enggak hanya bocah, jangan ditaruh di depan penceramah. Ribet. Taruh di mana kayak dia? Enggak khusyuk. Yang lain pada diem, dia doang rame nih. Kayak nading kodok. Yang ini benernya, ngono lompat. Tuh. Iya, bocah begitu. Enggak khusyuk. Entar juga Habib ceramah enggak khusyuk, pada rame berisik. Udah biarin nantepin, Bang. Enggak susah, bocah. Dibilangin bagaimana juga, tuh, tetap aja bocah. Nah. Nih. Kita kepengen imam bacanya harus fasih. Yang kedua, syarat jadi imam apa? Ustaz, di kampung saya sama-sama fasih bacaannya. Bagaimana? Syarat yang kedua, yang alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Alimnya sama ustaz, dua-duanya jebolan pesantren, ribet ini saya. Bagaimana milihnya? Kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz, sama nih umurnya, sepantaran. Ya udah, sama. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu. Itu ya yang berhak jadi imam. Nih. Ayo. Insyaallah kalau imamnya benar, makmumnya bakal benar. Amin. Pemimpinnya benar, rakyatnya juga bakal senang. Amin. Kita kepengen punya pemimpin yang takut sama Allah, sayang kepada rakyatnya. Jadi imam kudu ngelihat makmum. Makmum kemauannya apa? Kalau makmum itu pengennya sholat itu jangan lama-lama. Benar bu? Benar bu? Kenapa? Karena Rasul pernah ngomong, idza amma ahadukumun nas fal yukhafif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaan kalian. Ini mentang-mentang jadi imam, sholat maghrib, buahlah, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok. Aki-aki menenek di belakang udah lama berdiri, bu. Nih, kenapa? Karena enggak ngerti kemauan makmumnya bagaimana. Kita pengen pemimpin-pemimpin kita tuh, maunya rakyat dia tahu. Bener, bu. Rakyat pengennya kagak muluk-muluk. Kita kan rakyat nih, pengennya kagak muluk-muluk, bu. Apa pengennya? Sembako murah, kesehatan gratis, anak sekolah gratis, ya bu, lapangan kerja ada, benar? Udah gak pakai muluk-muluk. Makanya kita kepengen pemimpin yang tahu kemauan rakyatnya. Jadi imam harus tahu kemauan makmumnya. Sholat mengajarkan kita hidup berjamaah, bermasyarakat, kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Amin. Amin. Insya Allah kalau rahmatnya ada, kumpul bersama kita, turun rahmat dari Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan rahmat dari Allah, kita tergolong orang-orang yang rugi. Dengan kita berjamaah, kumpul, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih. Mana untungnya? Malam ini kita hadir, dikasih makanan. Benar? Dikasih besek. Ada beseknya? Enggak ada. Tuh, untung yang kelihatan segitu doang. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk ke kamar mandi, kita nongkrong. Kurelakan dikau pergi. Boro-boro disiram, langsung kita siram. Boro-boro ditengok, benar. Artinya apa? Untung kelihatan segitu doang. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Malam ini dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Dan pahala Allah kasih begitu besar buat kita. Maka kita bersyukur bisa kumpul di Masjid Al-Wifaq ini, melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan,
jalan tentunya ke depan. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita berada di bulan Rajab, insyaallah besok tanggal 3 masuk 27 Rajab. Udah di penghujung bulan Rajab, Rajab Syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Maka bulan Rajab kemuliaan buat kita umat Rasulullah. Memperbanyak apa? Pertama kita perbanyak istighfar. Apa istighfar Ustaz? Minta ampun. Bagaimana istighfar yang diajarkan? Begitu banyak istighfar yang diajarkan di bulan Rajab. Perbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ustaz saya enggak hafal, ada istighfar lain apa? Ada istighfar bacaannya yang lain. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepanjangan Ustaz, saya enggak hafal. Ada istighfar yang lain enggak? Ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Panjangan Ustaz, saya enggak hafal. Ada yang pendekan? Ada istighfar yang habis sholat kita baca dah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Deh, tambah panjang aja Pak Ustaz. Ada yang pendekan? Ada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustaz? Ada. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau enggak bisa, berhenti jadi orang Islam. Perbanyak istighfar, dosa-dosa kita dirontokin. Dosa kita banyak. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga, apalagi dosa sama suami, Bu, masa abrek-abrek. Nih, jangan abrek-abrek, Bu, ibu-ibu. Dosa sama suami, mau berangkat ngaji kadang-kadang laki diperintah. Bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada bini begitu ada. Mana orangnya? Bang, tidur lagi enak-enak dibangunin lakinya. Bangun, Bang, lu lihatnya udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh nyat jam. Lah dia aja yang melek nyat jam ya Bang ya. Salah tuh bini. Besok-besok bangunin suami, bangun Bang, udah jam 9 loh, cepetan, bangun tak kesiangan. Tuh, begitu. Ini kadang-kadang kagak, bangun Bang, lu lihat noh udah jam berapa. Lah laki-laki tidur suruh nyat jam. Ibu aja yang melek nyat jam, Bo. Nih, dosa kita begitu banyak, apalagi dosa sama orang tua, sama saudara, Masya Allah. Maka dosa yang kecil-kecil, yang enggak sengaja, yakin Bu, dengan istighfar dirontokin dosa dan kesalahan kita. Ini bulan Rajab, manfaatin. Kenapa? Kita mau masuk lagi bulan Sya'ban, bulan Ruah. Bulan Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah. Kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Ini bulan Sya'ban, bulan apa? Bulan litathhiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Bulan Rajab, litathhiril badan, mensucikan badan kita. Masuk lagi nanti bulan Ramadan, litathhiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Agar apa? Agar keluar Ramadan, badan kita bersih, hati kita bersih, ruh kita bersih, jiwa kita bersih. Keluar Ramadan, kita seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Kembali Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Ya Bu, ya Bu, bayi baru lahir dosanya enggak ada. Kita pengen kayak bayi lagi. Selesai Ramadan, persiapan dari sekarang. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Keluar Ramadan nanti kita bersih, suci, kayak baik, gak ada dosanya. Maka baik kita cium kapan aja enak. Siang, malam, sore, tengah hari, orok mah kita cium enak Bu. Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Baik belum ada dosanya. Coba kita tengah hari-hari nyium aki-aki. Wow, bau tembakau rasanya, beda. Makanya baik baru lahir rezekinya lancar Allah kasih. Ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak kasen, ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang buat siapa? Rengginang dimakan sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi.
belum ada dosanya. Nih insya Allah kita kepengen siapin dari sekarang keberkahan, kita pengen dapat raih, mempersiapkan dapatnya Lailatul Qadar dari bulan Rajab, Syakban, Ramadan. Maka ulama-ulama dulu mengajarkan kita di bulan Rajab perbanyak istighfar, perbanyak kita solawat kepada Rasulullah, perbanyak kita melaksanakan puasa, puasa sunnah di bulan Rajab. Maka almarhum wal maghfurlah Ki Haji Nur Ali, saya punya guru, beliau berpuasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Syakban, Ramadan. Nih 3 bulan persiapan kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan sia-siakan, mumpung masih dikasih sehat, kasih kesempatan oleh Allah. Ketika nanti bu detik-detik Ramadan mau tiba, pertengahan kita melaksanakan nisfu Syakban, Ramadan 15 hari lagi, begitu banyak kumandang di mana-mana, di masjid, di musola, majelis taklim, penutupan tawakufan taklim, ibu-ibu sambil baca solawatnya, sambil memantunkan ya Allah enak kita dengarkan marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Hati kita serasa tersentuh. Kenapa? Karena teringat orang-orang yang dekat dengan kita sudah tiada lagi. Kemarin masih terawih bareng sama kita, sekarang tahun ini udah gak terawih lagi. Tahun kemarin masih puasa, buka puasa bareng sama kita, sahur sama kita, tahun ini udah gak bersama kita lagi. Maka bersyukur kita yang masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Isra dan Mi'raj momentum buat kita banyak kita ibadah, taqarrub kepada Allah, kualitas iman semakin mantap, akidah kita semakin kuat. Untuk apa? Untuk panggilan ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, semua panggilan iman. Salat panggilan iman, benar? Puasa panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dipanggil puasa orang yang beriman. Maka semua itu tetap panggilan iman, akidah yang kuat, iman yang kuat. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah tidak lain orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang jabatannya tinggi, tetapi yang di sisi Allah yang paling mulia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Isra Mi'raj membawa bekas dan asar buat kita. Isra berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, semakin meningkat dan maju ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia. Saya kira nanti disambung lagi dengan guru kita, Habib kita yang hadir sudah, yang akan memberikan ceramah. Ya enggak, saya kira datang kemari 9:30 belum mulai aja, udah selesai acara-acara, baru mulai. Maka dari itu saya minta izin, mohon maaf naik duluan kepada guru panitia, karena memang saya masih ada acara satu lagi. Oleh karena itu mohon maaf kepada Habibana yang telah datang duluan, saya minta naik duluan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada panitia, izinkan saya untuk meninggalkan majelis ini lebih dulu karena masih ada acara lagi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur. Amin. Diberikan rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah kasih sehat walafiat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal-wusul wa ila hadratil rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Dari saya mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.